Nih bahan-bahannya ada kopi, Nescafe, terus gula pasir, terus ini air panas ya. Kita tutupin biar awet panasnya. Terus ini takaran. Kalau misalnya pakai sendok kan nggak bisa. Kalau misalnya ininya sesendok, perbandingannya adalah 1 banding 1. Ininya 1 sendok, ininya 1 sendok, ininya 1 sendok. Tapi kalau ini air kan nggak bisa munjung ya. Ininya bisa munjung, airnya nggak bisa. Makanya saya pakai ini aja ya. Kita takar dulu. 1. Ini pakai tutup Tupperware saya. Agak kreatif. Nih. Kalau pakai ini kan bisa diratain. Airnya juga pas ya. Kita siapin wadah. Ini kita takar gini ya. Nih, 1 gulanya juga 1. Ya, 1 tutup. Kita masukin. Terus yang kita sisihin yang udah nggak kepake. Terus ini air panasnya juga 1. Nih, kita masukin. Terus ini kita kocok ya. Kocok terus sampai kayak busa. Ini kalau lama pakai mixer aja ya. Saya mau coba pakai whisk ini. Ini sekitar 15 menit ya ngocoknya. Terus jangan berhenti. Kalau mau cepat pakai mixer aja. 5 menit jadi. Nih, udah jadi ya. Nih, udah nggak jatuh ya. Tuh. Ini jadi foamnya. Lembut. Nah, kalau misalnya nggak punya mixer, pakai ini aja. Tapi lama. Ini udah jadi ya foamnya. Ini kita siapkan gelasnya. Ini saya nggak punya gelas yang bagus, punyanya ini ya, nggak apa-apa ya, hadiah kopi ini. Apa hadiah apa ini ya. Terus ini es batu, terus ini susu full creamnya. Pertama-tama kita siapkan es batu, kita taruh ya. Ini terus kita kasih susunya ya. Tambahin dikit. Nah, dikit lagi lah. Nah. Terus kita kasih foamnya. Ini jadinya bagus.
Jadi ya, ini jadinya dalgona coffee. Selamat mencoba ya.